Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Hafiz dalam acara Salam Pramuka. Iya. Kewirausahaan juga untuk menumbuhkan profil pelajaran buat kita semua. Amin ya robbal alamin. Aku tanya yang buat makanannya gotong royong siapa yang ikut? Pulang-pulang bawa oleh-oleh yang banyak ya Bu Kami dari SD Sama-sama aja. Sukses selalu dan semangat terus untuk para ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam pramuka. Saya Radika, di sini saya sudah berada di SD Bangka 3 dalam acara Market Day. Nah, di sebelah saya sudah ada wali murid nih. Boleh Kak diperkenalkan dulu? Ya, saya Mama Raka dari kelas 5D. Aku Mama Radi dari forum kelas 5D. Untuk Market Day untuk kakak-kakak apa nih perasaannya? Seneng ya ngelihat anak-anak bisa tampil, apalagi orang tua juga semua di sini ada gitu. Senang, terus happy ya, anak-anak kumpul juga, terus penilaian banyak mata pelajaran di P5 ini, terus biar mengenal juga budaya daerah-daerahnya. Nah, Kak, untuk harapan dari Market Day ini apa sih, Kak? Menumbuhkan rasa percaya diri sama anak-anak. Sama ini sih apa, jadi anak-anak tahu nih kalau misalkan jual beli itu seperti apa gitu. Pokoknya lebih berkembang, lebih terus tiap tahun ada, terus lebih kreatif lagi, inovatif lagi, dan lebih berkembang lagi untuk budaya-budayanya lagi. Ya, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam pramuka. Dan merupakan semangatnya untuk tetap berkolaborasi dan berpartisipasi. Nah, nanti kalau datang menurut kalian dagang itu keren nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reni Royani, Kepala Sekolah SDN Bangka 3 Kota Bogor. Alhamdulillah, hari ini kami telah melaksanakan Gebyar P5 untuk semester 2 di tahun pelajaran 2023-2024. Kebetulan tema yang kami ambil adalah kewirausahaan. Dengan Gebyar P5 ini kami berharap anak-anak Bangka 3 menjadi anak-anak yang cerdas dan kreatif dalam kewirausahaan. Kegiatan ini berlangsung dari mulai hari Senin dan sekarang hari Rabu merupakan puncak acaranya dan alhamdulillah sudah dilaksanakan dari mulai tadi pagi sampai siang ini. Alhamdulillah semua berjalan dengan lancar, sukses, dan insya Allah semoga memperoleh keberkahan. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh guru dan staf SDN Bangka 3, panitia yang telah bekerja keras untuk melaksanakan Gebyar P5 ini, serta tidak lupa kepada orang tua siswa yang telah berusaha membantu, mendukung, dan memberikan sportivitas kepada sekolah untuk program ini terlaksana. Tak lupa, saya juga menghaturkan terima kasih kepada Bu Kabid Dikdas Dinas Pendidikan yang telah membuka acara ini. Kepada Ibu Pengawas juga tidak lupa saya aturkan terima kasih yang selalu mensupport dan memberikan dukungan dan bimbingannya kepada kami semua. Juga terakhir saya ucapkan terima kasih kepada anak-anak yang sudah berpartisipasi dalam kegiatan Gebyar P5 ini. Semoga kalian menjadi anak yang cerdas dan kreatif dalam kewirausahaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, kegiatan Gebiar P5 SDN Bangka 3 selama 3 hari ini telah selesai dilaksanakan. Tidak hanya ada market day, tapi kami juga ada pentas seni di mana anak-anak dari kelas 1 hingga kelas 6 menampilkan berbagai macam tarian, nyanyian, membaca puisi, juga fashion show. Terima kasih kepada seluruh panitia, terutama ibu kepala sekolah, orang tua, dan anak-anak yang sudah mendukung, berkontribusi, dan berkolaborasi dalam kegiatan Gebiar P5 kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman TV Pramuka, cukup sampai di sini acara Salam Pramuka hari ini. Saya Hafiz pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Pramuka.